Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli washabi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, salam bahagia, salam mekadi hati. Syukur kepada Allah, kita pada malam ini sudah 5 Zulhijjah ya. Sudah 5 hari kita berpuasa. Kita mudah-mudahan semuanya sihat sejahtera. Kita nak mudah-mudahan kita berjumpa ya di Hari Raya Aidil Adha. Kita berkorban dan ini adalah antara siri Zulhijjah Marathon ya. Setiap hari kita bersiaran. Mudah-mudahan Allah terima sebagai ibadah insyaAllah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang join malam ini. Alhamdulillah, nampaknya waktu siang kurang sikit sambutan. Mungkin ramai yang bekerja ya. Saya nak welcome dulu. Wah, yang pertama admin SPLKPM. Thank you admin info SPLKPM ni. Banyak wawarkan program kami di IPG Kampus Raja Melewa. Alhamdulillah. Okay. Dan hari ini jangan lupa tanyakan kami soalan. Kami sambil borak-borak santai ya. Tetapi pada yang sama anda boleh juga bertanya soalan. Itu sebab antara kelebihan kita buat live, tujuannya adalah supaya kita dapat berinteraksi. Kalau kita buat rakaman tak boleh, tak syok lah sebab tak current time kan. Tak boleh bersembang. Kita akan bersembang ya dengan anda semua. Okay, Faizura Ahmad. Wah, ingat Fazura tadi kan? Cikgu Faizura, Jaima, waalaikumsalam semua. Ya, daripada Muka Sarawak, Vijaya, hai. Daripada Ipoh Mali, Nozarina, Orang Kelate, Sri Sendayan. Saya dah pergi sekolah ni. Buat deep learning baru ni. Thank you, cikgu. Daripada Perak atau Koma, Ainun Khairiah Basuki. Daripada mana? Daripada Ipoh. Dayang Jamah. Daripada mana ni? Okay, kita tunggu-tunggu eh. Kita belum pukul 9 lagi. Sekejap kita bawa masuk tamu kita. Yati, Zarina, Abdul Rashid, Jusnaini. Siapa lagi tu? Ray Osman. Ya? Kita dah ada 100 orang dalam studio. Tolong share lagi. Tolong like dan share ya. Malam ni kita nak sembang-sembang untuk memotivasikan anda semua untuk meneruskan perjuangan ya dalam buat master juga PhD. Hi Kennedy daripada Sarawak, Faridah Amila daripada Slim River. Saya tahun ini insyaAllah ya, saya akan berhari raya di Langkawi. Saya akan bawa family saya Langkawi dan saya akan stop over memenuhi jemputan beberapa JPN dan sekolah di Perlis dan Kedah on the way back. Ya. Jadi saya akan berjumpa lah dengan cikgu-cikgu. InsyaAllah memenuhi jemputan anda semua. Dia doakan semoga apa yang dirancangkan dapat dilaksanakan lah. Alright. Okay, Kokilavani daripada mana? Adnan Siti Rohana. Okay, dah pukul 9. Jom kita bawa masuk tetamu kita. Tolong share lagi ya. Tolong like dan share. Lebih ramai dapat kongsikan info ini ya. Alright, jom kita bawa tetamu kita. Okay, ini dia tetamu kita. Adinda Dr. Muhammad Nizam bin Yaakob daripada IPG Kampus Darul Aman. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Dr. Zaila sihat. Alhamdulillah. Hey. Baru saja berbuka puasa. Penuh ni makan nasi kerabu dari buka puasa. Okay, Dr. Nizam, thank you so much lah kan. You kan kalau I siapa je, jom. Dia pun on saja. I memang seronok lah dapat adik-adik macam ni kan. Dia ni dah yang apa tu, dia lagi latest daripada saya. Saya otai lama sangat dah. Tahun 90-an ni. Ini tahun 2012-an. Ini baru-baru banyak lagi knowledge baru daripada dia. Okay Nizam, kita sekarang ni dalam siri nak buat motivation, nak bagi, bukanlah serius sangat ni Nizam ya. Supaya mereka terinspirasi dan motivasi agar mereka, adik-adik kita di luar sana ya, excited, ada momentum untuk GOT ya. Dan sudah pastinya setiap daripada kita untuk mencapai kita punya matlamat itu, sementara kita nak share lagi, tolong share lagi ya. Sudah tentu kita mesti mempunyai kita punya big why tu. Mengapa ya? Kalau kita tak ada big why tu, agak sukarlah kita nak capai apa yang kita nak. Kita macam
Tak dapat pun okeylah eh. Kalau dapat okey, tak dapat pun okey. No, kita mesti create eh, ciptakan kita punya big why. Macam saya dulu Nizam. Masa saya buat itu tu way back tahun 90-an lah, 98-99 macam tu. Masa tu I bekerja di JPN, I banyak buat training, training untuk principal, untuk pengetua. Masa tu I muda, umur 30-an kan. Jadi I punya peserta ni very senior kan. Jadi dia orang tu masa tu I DG3, mereka DG2. So I merasakan I need to have something yang supaya I punya keyakinan tu tinggi lah. Pasal kita punya audience tu kan, pengetua-pengetua orang yang higher grade than us. So saya memikirkan I need to have something yang ada kelebihan sikit lah. So masa tu I nekat je, I have to have my doctor. Because I banyak buat training, bila kita ada doctor tu, kita akan lebih yakin kan. And then kita build kita punya motivation. Itu antara sebab kenapa I dulu awal-awal dah plan nak buat PhD lah. Bukan sebab I nak pangkat ke apa kan, sebab I nak title tu, very important. Okay, malam ni kita nak dengar. Nak dengar juga apa sebenarnya yang motivate Dr. Muhammad Nizam sehingga dia selesai habis ya. What is your big why sebagai mukadimah malam ni sebelum kita mula dengan topik supaya dapat memberi inspirasi kepada adik-adik di luar sana. Silakan Dr. Muhammad Nizam. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dr. Zailah, tuan-tuan dan puan sekalian. Okay. Baik, kalau ditanyalah pada saya kenapa dengan wording big why untuk menyambung PhD, untuk menghabiskan PhD ni. Sebenarnya saya orang yang tak boleh duduk dalam keadaan selesa. Saya tak boleh duduk dalam keadaan terlalu comfort sangat. Okay. Ada hal saya akan bergerak, ada benda saya nak buat. So saya akan mencapai satu kepuasan sebenarnya. Okay. Sebenarnya saya dah pergi ke Sarawak pada masa 2014 dulu untuk saya punya transfer lah daripada IPG Kampus Darul Rahman ke Sarawak. Okay. Jadi di sana saya rasakan saya perlu cari something yeah, yang boleh bagi saya tak boleh duduk dalam keadaan terlalu selesa sangat. Orang okay. Nak selesa, hang tak boleh selesa. Saya tak boleh duduk dalam keadaan terlalu stresa dan ada banyak ruang waktu yang saya fikir saya perlu fulfillkan dia punya ruang tu. So saya apply dan HLP saya tu adalah kali ketiga ya, di Sarawak baru saya dapat saya punya HLP dan di Sarawak kemudian baru saya dapat balik ke Semenanjung menyambung PhD di UUM. Dan dalam masa yang sama disebabkan saya tak boleh duduk dalam terlalu stresa tu, saya everyday saya akan bergerak yeah, untuk cari, sebab kajian saya ni banyak melibatkan expert, so saya banyak keluar cari expert semua. So dalam 2 tahun 6 bulan macam tu saya settlekan saya punya PhD. Okay, alhamdulillah saya habiskan saya punya PhD. Tapi dia punya poin utama tu, janganlah kita terlalu selesa sangat dengan keadaan yang ada, yang apa yang kita ada sekarang ni. Eloklah kita teruskan further studies ya, sebab sampai satu level kita rasakan kita sebenarnya lagi banyak kita explore, lagi banyak kita tak tahu sebenarnya. Okey, dan kita tak boleh merasakan apa yang kita ada tu terlalu mantap, terlalu hebat sangat. Okey, sebenarnya bila kita explore lagi, kita akan pergi lagi sampailah dengan keadaan sekarang ni pun nak explore lagi. Dengan We For You kami baru menang international innovation ya, Dr. Zailah eh. We For You menang innovation. Wow. Okay. Baik. Bawa model We For You kita pertandingkan dan kita menang gold medal. Okay. So Masya daripada kajian kita cari need analysis kita buat, kemudian kita ada, saya bawa DDR sebenarnya dalam kes ni. Saya bawa DDR, saya gunakan time selepas kerja, masa rehat saya dipenuhi dengan kelas-kelas macam itulah sampai ke malam selalunya. InsyaAllah, hebat. So di situ still tak puas lagi dan sampai kepada masuk ke team We For You apa semua, dan kami akan teruskan untuk membantu postgraduate sama ada di peringkat master ataupun PhD. Tapi semuanya berbalik pada saya tu, kalau berbalik kepada keselesaan kita tu, cubalah kita keluar daripada sekarang ni, keluar sikit daripada zaman nak duduk dalam keadaan terlalu selesa tu, sebab kita akan dapat at the end nanti, kita akan dapat something. Eh? Kalau kita tak dapat, kita bukan kerja RM2 sangat, tapi kalau ada sehari 2-3 orang yang mendoakan kita sihat, eh?
kita dapat kesihatan yang dikurniakan Allah, memang kita akan sentiasa rasakan itu adalah lebih bernilai daripada duit sebenarnya. Kalau dah sehari 3-4 orang doakan kita macam tu, kita punya passion untuk nak bergerak lagi ke depan tu akan lebih lebih kuat. Okey, alhamdulillah, saya harap benda-benda macam tu je. Saya pun menumpang Dr. Zaila, Dr. K untuk bagi slot-slot macam inilah. InsyaAllah kita akan teruskan ke depan nanti. Kena semangat. Tapi memang peliklah you punya jawapan ni. Tak suka duduk selesa. Orang nak cari comfort zone tu kalau boleh kan duduk selesa kan. You pula tak boleh duduk selesa. Nak mengisikan masa itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Masya Allah. Dia mesti ada satu niat yang murni lah. Kita punya goal tu kan. Jadi itu sebenarnya akan memberikan motivasi tu. That will be the drive for you to finish your research. Mesti cari dia punya apa yang drive tu. Driver, the driver untuk push kita tu. Kalau kita tak ada apa-apa, alah tak apa. Tak ada apa-apa, tak apa kan. Aduh, jangan macam tu lah kan. Jadi saya harapkan semua di luar sana, okay, sentiasa pergi cari tempat-tempat yang positif, orang-orang yang positif. Contohnya macam live-live macam ni, join We4U kan. Supaya kita dapat networking, orang-orang dalam chat tu pun belajar juga, get to know them, join group-group ya, dapatkan ilmu ya. Jadi kita ni kena sentiasa lah, kalau kita sebagai pendidik ni kena dekat-dekat lah dengan ilmu ni. Sentiasa dalam budaya belajar, mengajar. Mengajar means you present lah. Belajar, you merujuk. Buat research, present. Buat research, present. Jadi kan, kita kena sentiasa duduk dalam ilmu tu. Ini kita tahu kan. Yang apa tu, aktiviti yang saya rasa memang Allah sukalah kan. Orang yang menuntut ilmu, orang yang memberi ilmu. Ada satu ayat tu kan. Tak ada yang lebih baik pada itu dah. Dua tu. Beri ilmu dan mendapatkan ilmu. Okey, ayuh, malam ini kita nak membincangkan satu tajuk. Nominal, dulu 2-3 minggu lepas saya bagi tajuk NFT, Non-Fungible Token. Ini NGT, itu NFT, iaitu pemilikan harta digital. Hari ini kita NGT pula, Nominal Group Technique. Apakah benda-benda ni? So malam ni kita akan santai-santai. At the end of the session nanti, hopefully you tahulah ya, apa benda, bagaimana nak guna, apa gunanya. So bila orang sebut-sebut, kita tahulah bila kita duk belajar ni, benda-benda ni kita kena pernah dengar, and kalau kita tak guna pun kita tahulah sikit-sikit lebih kurang kan. Malam ini kita nak santai-santai tentang nominal group. Okey, kalau untuk kita pun dah ada dekat 300 lebih ni dalam studio. Thank you so much. Jangan lupa kata Nozella Ujang. Think positive and surrounded by positive people, then you feel the vibes. Betul ya. Thank you kepada Nozella ya. Dan jika anda ada apa-apa nak tanya, jangan segan-segan, silu tanya saja at any point. InsyaAllah kalau saya nampak soalan tu, saya akan terus bawa kepada panel kita. Okey, jom kita bermula. Kita tak nak melengah-lengahkan masa lagi. Kita nak mulakan. Okey, boleh ceritakan kepada kita Dr. Dizab to begin. Apa ke benda ni NGT? Silakan. Baik. Terima kasih. Saya lagi Dr. Zada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskanlah dengan poin yang kita nak sampaikan tu. Ramai ni. First time dengar kata dia. Cikgu Kiah. Baik, NGT singkatan untuk Nominal Group Technique. Nominal Group Technique ni dia management tool untuk kita explore ideas. Dalam, selalunya dalam DDR, saya dah cakap sebelum ni hal ISM, kita dah kenalkan DDR, kita dah berada di fasa 1, kita dah berada di fasa 2, kita dah berada di fasa 3. Okay? So, NGT adalah merupakan satu management tool. Satu management tool. Management tool, alat untuk kita explore ideas. Okay. Dia kalau kita nak tanya dari segi template software apa tu, dia menggunakan Excel. Kita menggunakan Excel. Kalau kita nak analyze data, dia menggunakan Excel. Tapi dia tak lebih daripada itu, hanya management tool. Kalau kita letakkan NGT dengan DDR, bermaksud tempat nominal group teknik ni, tempatnya adalah untuk kita design kita punya konsep-konsep utama. Kita dah lepas
need analysis tak terlalu, kita dah bincang dulu need analysis, kita dah lepaskan phase 1, stage 1 dalam DDR. So sekarang ni, bila kita nak design construct ataupun item dalam stage 2 dalam DDR, okay, combination yang cantiknya adalah kita mengambil nominal group technique plus interpretive structure modeling, iaitu NGT plus ISM. ISM kita dah cakap sebelum ni kan, ni menggunakan konsep software untuk ranking item. NGT lebih sesuai berada di design sebab kita baru nak membentukkan konstruk-konstruk utama. Okay, tools to explore ideas tu betul tu dalam tu. Explore ideas. So NGT explore ideas. Dalam DDR ni tempat NGT ada dua. Satu dia berada di design, di fasa dua untuk design konstruk-konstruk utama. Di situ yang paling cantik sebab dia punya pairingnya adalah bersama-sama dengan ISM. NGT adalah untuk mereka bentuk konstruk-konstruk utama dan juga item yang kita boleh. Kita sebut NGT ni semi kuanti Dr. Zalah, ya, sebab di peringkat awal kita berbincang. Katakan kita ada, katakan contohnya lah saya ambil dalam saya punya grant tu, kita sembang sikit running dia, sembang saya ni akan menjurus kepada perkara ni lah. Okay, saya cari saya punya expert, still menggunakan expert, disebut juga expert ataupun peserta kajian. Saya dapatkan katakan 9 orang peserta kajian untuk NGT saya, dan peserta kajian ni ada kriteria-kriterianya lah. Kita ambil pakar-pakar lah. Mungkin profesor, associate prof, doctorate, pengalaman dalam bidang 10 tahun, 20 tahun untuk 9 orang berada dalam satu tempat. Sebab NGT berada di design dulu. Bersemuka? Bersemuka. Dalam satu bilik. Seperti mana kita buat ISM. Tapi ISM kita ada voting, angkat tangan apa semua kan? Okay. Tapi NGT, kita duduk satu bilik, kita explore ideas. Sebab tu dia lebih kepada explore ideas di peringkat awal tu. Sebenarnya kita tak zero lah. Kita panggil 9 orang expert tu, bukan kita bagi dekat expert tu tajuk kajian kita. Lepas tu kita minta dengan expert ni untuk turunkan dia punya cadangan-cadangan, dia punya construct ideas apa semua tu. Tetapi... Ni Salwar ni, dia kata membincangkan tentang apa ni? Kita bincang tentang management tool, ya, management tool untuk explore ideas. Okay. Explore ideas untuk design kita punya konstruk kajian dan juga design, kita punya item-item kajian kita tu. Sebelum kita voting, kita masuk ke untuk ranking item, kita bagi tugasan tu selalunya adalah kepada interpretive structure modeling. Dia punya pairing tu cukup cantik, cukup powerful sebenarnya. Okay, still menggunakan, boleh menggunakan expert yang sama. Dan NGT adalah langkah pertama dalam ISM yang kita buat sebelum ni. Jadi ISM kita tugaskan untuk ranking keutamaan, tapi NGT adalah kita tugaskan untuk explore ideas. Sebab tu dalam define NGT ni membuat keputusan, perbincangan kecil, sumbang saran, mencetus idea, kutipan data berbentuk semi kuanti. Okay, so kenapa dia sebut semi kuanti? Sebabnya adalah di peringkat awal, NGT tu kita panggil 9 orang expert atau 10-11 adalah citationnya tu. Okay. So kita panggil dan kita dudukkan expert berada di satu bilik dan kita bagi peringkat pertama tu, bagi dulu kita punya idea, bagi dulu kita punya tajuk, dia nak tahu lebih kurang summary of research lah. Kalau kita sebut kita punya summary of research, dan dia akan expert kajian ni, dia faham dengan apa kajian kita tu, bidang dia sebenarnya. So dari situ kita dah bagi, kita bagi sikit kita punya draft construct item yang kita dapat daripada literature review. Bukan kita bagi dia zero baru nak duduk, sebab masa kita pentingkan time frame tu untuk buat NGT. Dia 2 jam setengah ke 3 jam tu okey sangat-sangat kalau ikut 2B at all. 2 jam setengah ke 3 jam, tapi dengan syarat kita bukan zero. Kita dudukkan 9 expert dan kita bagi setiap expert tu, ini adalah cadangan saya punya construct item yang sure lah kita perolehi daripada literature review, daripada model, daripada teori, right? So kita bagi cadangan kita dan kita bagi untuk 9 orang expert ni contohnya berada dalam bilik ni untuk tambah ke, kurang ke, bincang dulu. Okay. Still dalam perbincangan. Sebab tu dia sebut kualitatif di peringkat awal, tapi di penghujung end product nanti dia menghasilkan dalam bentuk, dia analyse dalam bentuk Excel tu 70% ke atas item accept. So semi kuanti bermula daripada kuali, end productnya adalah kuanti dalam bentuk persen, 70% ke atas
item asset. Okay. Okay, so perbincangan tadi, perbincangan tentang isu yang kita highlightkan dalam kajian kita, perbincangan tentang RORQ, problem statement yang kita highlightkan, dan dia akan tengok balik. Dia akan tengok balik kita punya construct, kita punya item. Katakan kita letak construct A contohnya, kita ada 6 item. Bila perbincangan 9 orang ni kata, oh sebenarnya ada 2 item lagi kita perlu tambah dekat construct A. So kita masukkan jadi 9 item daripada 7 contoh tadi kan. Construct B ada 8 item. Sebenarnya bila expert duduk berbincang, oh, bukan 8 item. Sebenarnya kita kena tolak 2 item. Memang tak sesuai sangat. So perbincangan itulah yang menyebabkan disebut sebagai semi-kuanti. Bermaksud dia ada proses perbincangan dulu sebelum dia bergerak kepada fasa senyap. Sekarang dia duduk bincang dulu sebelum dia masuk fasa senyap. Sebab dia ada banyak step. Okay. Dia bincang bersama-sama kita lah. Kita sebagai moderator dalam kajian ni, kita akan memainkan peranan yang penting seperti mana kita buat FGD ataupun focus group discussion. So kita bagi ruang, kita bagi peluang untuk expert kita bagi pandangan, bagi idea semua. So kita ambil, tolak, campur, bagi, right? Kita letak dekat kita punya laptop ni, campur tolak semua, kita highlight dekat depan. Saya bercakap dalam keadaan sebenar sebab saya pernah berada dalam tu sebagai peserta kajian, sebagai expert kajian. So moderator kajian tu, pekajilah, researcher ni akan letak dia punya laptop, kemudian pasang dia punya apa, LCD screen tu, apa semua tu. So dia berada di sini dan kita discuss yang mana perlu dibuang, yang mana perlu ditambah, apa semua, sebelum difinalkan nanti. Okay, proses perbincangan tu bermula daripada summary of research. Bagi tajuk, bagi draft idea kepada expert 9 orang tu. So adakah expert setuju construct item ni? Adakah expert mengatakan bahawa construct A mungkin lebih daripada 7, construct B bahkan ditolak, construct C mungkin ada 8 construct. Jadi that's mean bukan kita masukkan 9 orang tu dan duduk dalam kita punya entity kita ni zero. Maksudnya ni bukan zero. At least kita dah ada tajuk confirm lah, kita semua ada kan. Bukan kita nak suruh duduk dan mengeluarkan expert ni, mengeluarkan pula kita punya construct dan item kajian, component dan item no. Okay? Sebab kita tak nak ambil yang tradisi. Kalau tradisi lah kita nak buat, sebab kita ada dua sebenarnya. Modified entity or tradisi entity. Kalau tradisi entity ni maksudnya kita ambil masa mula daripada zero. Mula daripada zero dan kita kena highlightkan banyak benda kita nak kena buat. So bila kita letakkan modified entity, kita bagi dah kita punya draft. So expert 9 ni akan duduk bincang, tambah, tolak, berbincang dengan kita sebagai pengkaji. Tapi kita janganlah kita punya campur sangat kan, sebab yang duduk dalam tu expert, kita menaik moderate sebab kita menaik macam mana ISM lah. Kita pengkaji mengira voting. Berapa orang setuju, berapa orang kat tangan yes, kita kira 5, kalau tak setuju 4 orang. So kita akan key in yes. Tapi yang ini kita tak pakai konsep style software, kita tak analyze pakai konsep style software. Yang itu untuk ISM, untuk melihat ranking item. Tapi yang ini kita analyze menggunakan Excel sebab kita nak ambil modified entity, letak di peringkat design dalam DDR. Letak design, fasa 2 tu memang cukup powerful bila dikombinkan NGT di design konsep-konsep utama plus ISM untuk merankingkan mengikut keutamaan item-item tu. Still by expert yang sama, kalau 9 NGT still boleh gunakan 9 juga untuk ISM. So maksud NGT ni maksudnya satu team, expert atau peserta kajian yang duduk di peringkat design kita punya konsep-konsep utama untuk dibawa ke next stage. Selalunya kita akan gunakan pairing. Okay, kita tak guna NGT sahaja di fasa 2 tu sebab kita tak dalam DDR. Maksudnya di mana letaknya kekuatan DDR? Salah satu prinsip DDR adalah dia ada kepelbagaian metodologi ataupun multi-method. Jadi tempat multi-method dalam DDR yang paling sesuai, paling cantik adalah di fasa 2. Fasa 2 adalah combination method. So di sini kita ambil yang paling cantik adalah nominal growth technique sebagai satu tool, tak lebih daripada tu. Jangan beranggapan bila guna NGT berada di kayangan ISM, kita berada di kayangan. Dia tak lebih daripada satu tools untuk kita, kalau NGT untuk explore ideas.
Okey. So ketika awal tu ada, kita ada dikatakan situ untuk pencetusan idea terhadap satu mana dia boleh cetuskan new idea. Ya, daripada apa yang kita sedia ada tu. Kita start something and they added jadi mantapkan boleh juga sebagai pencetus idea. Tu dia. Okey. Okay. Contohlah sikit lagi contoh. Kalau saya bawa mobile learning lah contoh kan. Saya memang bawa tajuk tu dalam PhD saya. So mobile learning saya dah ada, saya punya construct ada 7 item ada katakan daripada LR saya dapat katakan 80 item. So saya bawa kepada expert ni dan kita perbincangkan. Kemungkinan 7 construct, still 7 construct tapi bukan lagi 80 item, mungkin 60 20 tak dipersetujui oleh expert ataupun peserta kajian. So yang final tu nanti kita akan bawa kepada ASM. Okey, bawa pada ASM, ASM kita tugaskan. Kalau RQ dia ada 2 lah dekat sini dalam DDR. Untuk LGT ni untuk design apakah konsep-konsep utama bagi kajian kita tu, bagi model yang kita nak buat, framework, taksonomi ataupun modul dan lain-lain. Okay. Tapi ASM nanti kita tugaskan untuk menjawab persoalan kajian kita. Apakah ranking item? Bagaimanakah ranking item mengikut keutamaan? Yeah, sebab bila bercakap NGT takkan lari sebenarnya daripada ASM, sebab NGT adalah first step untuk ASM. Okay, untuk right. Dapatkan dia punya idea. Alright. Kita kuranglah ni. Ada soalan ni. Silakan doktor. Baik. Selepas fasa 2 NGT ASM, fasa 3 untuk penilaian sesuai metod apa? Okey. Kalau di sini kita dah guna yang cantiknya NGT plus ASM. Fasa 3 kalau nak masukkan peserta kajian gunalah Fuzzy Delphi di fasa 3. Okey, tu yang memang cantik. NGT ASM fasa 2, Fuzzy Delphi adalah untuk fasa 3, iaitu peserta kajian akan berada dalam tu untuk melihat kesesuaian item, tetapi adalah berdasarkan kepada bukan berdasarkan kepada expert lagi tapi berdasarkan kepada user. Expert di sini adalah bertindak sebagai user. Sebab fasa 3 dalam DDR hak user. Okey, ingat ya, fasa 3 dalam DDR hak user, user model kita. Okay? Alright. Okay, so far tak ada soalan lagi. Wah, kita dah 500 lebih ni dalam studio ni. Dewan nak penuh dah ni kan. Ramai rupanya peminat NGT ni. Tak sangka saya ingat pun yelah, sebab saya pun kata ada ke orang nak dengar ni kan. Macam teknikal sangat kan. Kalau perkataan nominal group ni, maksud nominal ni kita macam nominal ni apa maksud dia? Kalau dalam bahasa Melayunya teknik nominal juga kan? Guna perkataan nominal juga. Kumpulan. Teknik kumpulan nominal. Teknik ya, kita guna kumpulan nominal cakap Melayunya. Nominal juga. Okey. Right. Nominal juga. Alright. Okey. Silakan. Okey. Kenapa nak guna NGT? So, ini antara faktor-faktor yang kita nak gunakan lah NGT. Macam mana saya sebut tadi ya. Dia kita ada dalam ni katakan saya ambil 11 orang expert ataupun peserta kajian duduk dalam kajian saya itu di peringkat design. Saya takkan cakap NGT di peringkat fasa 3. Sebenarnya NGT boleh berada di fasa 3 sebab ada orang buat di situ. Tapi kekuatan NGT adalah di design sebab dia explore ideas. NGT adalah untuk explore ideas. Macam mana FGD lah, focus group discussion, kita letak di fasa 2 untuk explore ideas. Tapi ada juga orang yang letakkan NGT di fasa 1 untuk dapatkan need analysis dengan cara dia jumpa dengan expert. Sebab peserta kajian dalam boleh juga. Tapi kekuatan yang paling cantik, semua ada citation semua, okay, adalah berada di fasa 2 untuk design. Okay. Dan dia dibuat secara bersemuka. Mungkin sebab dia ada 2, Dr. Zainal, dia ada 2. NGT di design, jumlah dia punya peserta kajian tak sama dengan NGT di fasa 3. Nominal group teknik di fasa 3 adalah untuk menilai kita punya model, menilai kita punya framework dari sudut dari pandangan user kepada framework kita, user kepada tools yang kita buat, user kepada modul, user kepada model, user kepada framework yang kita keluarkan. Sebab dia berbalik kepada DDR balik, sebab dia kena ada end product. Bila end product, macam mana nak design develop? Sebab kita utamakan di fasa 2 dalam DDR. So kita letakkan nominal group teknik ni di fasa 2 adalah untuk kita menentukan apakah construct ataupun apakah komponen-komponen utama, just idea,
Jangan-jangan kita ikatkan lagi dalam kes ini kontrak item ni dengan peraturan-peraturan dalam meminta item, ya, ada double barrel apa semua ni. Bukan macam tu. Ya. Dia sebenarnya kita mencetuskan idea, kita idea dapatkan. Idea baru. Dia tak ada, belum lagi dari segi efek penilaian, belum lagi, just throw dulu ya. Throw dulu. Yes. Contohnya lah. Contohnya, okey. Bentuk-bentuk penilaian dalam PDPR contoh. Okey. Itu konstrak dia, bentuk-bentuk penilaian dalam PDPR. Kemudian kita akan throw idea lah. Kita dah highlightkan, katakan ada 5 item, ya, 5 elemen dalam tu. Tapi bila kita duduk dalam GT untuk mencetuskan idea ni, dia akan jadi 8 contohnya. So 3 tu. Betul, dia akan dikembangkan lagi. Ha, kita akan kembangkan lagi melalui expert consensus. Melalui perbincangan antara pakar. Okay. So untuk menjelaskan secara terperinci terhadap suatu perkara, ya, untuk meningkatkan kreativiti, sebab peserta ni dibenarkan bercakap, berhujah dan berbincang dulu di peringkat fasa mula ni. Dia bukan, dia ada fasa senyap, tapi di peringkat awal ni dia bincang dulu, dia sembang dulu, okay, sebelum dia berada dalam keadaan senyap dan dia vote. Tapi votingnya tak sama dengan ASM, angkat tangan tu bukan, okay. Tapi votingnya adalah dia akan letak, kita akan letak balik skala Likert sama ada 1 hingga 5 ke 1 hingga 7 ke di form yang kita dah finalkan tadi. Okey. Awal perbincangan kita finalkan dalam bentuk form, kita letak Likert sikit. So dia duduk. Dia duduk masing-masing, dia tak akan ganggu kawan dia, okey. 9 orang ni akan duduk dan voting dia tu diperturunkan dalam bentuk meletakkan Likert sikit. So contohnya dia letak. Sure lah dia letak. Selalunya okey lah sebab dia orang yang bincangkan benda tu daripada awal, kan? Sure, okay. Sebab dia orang yang keluarkan konstrak item yang tak setuju, kita buang. Yang nak tambah, kita tambah semua. Kemungkinan dia letak, ya, kalau letak 7 Likert scale, mungkin 6-7 berada di situ. Cantik untuk, alright, cantik untuk dibawa ke ASM. ASM hanya nak ranking saja. NGT kita tak payah ranking, walaupun dia keluar, dia punya numbering nanti 70% ke atas, dia ada lah kalau kita nak letak. Tapi kita tugaskan dia ada, hanya untuk explore ideas. Okay, bukan untuk kita nak ranking lagi, sebab ranking RQ-nya berada di satu lagi fasa, iaitu fasa develop. Dan dia tempatnya adalah, kalau NGT ni adalah design tu yang perlu kita letakkan kepentingan yang berada di situ. Alright. Okay, itu, jadi perbezaannya dia tak ada voting-voting, lepas dia dah berhujah, dia dah brainstorm, berhujah apa semua, dan dia nilai sendiri-sendiri dalam bentuk Likert scale. Itu berbeza sikit dengan aset yang dia dulu. Brainstorm, kan? Dia bincang, kita sebagai pengkaji type lah apa yang final kan tu, dan kita bagi sekali lagi dia dalam bentuk Likert scale. Dia fasa diam, dia akan tanda Likert scale. Okey, itu dia tadi ya. Kita introduction tadi, Dr. Nizam dah terangkan apa itu nominal group teknik. Itu satu merupakan dia kata management tool, ya, untuk pencamahan idea, untuk pencetusan idea, brainstorming, dan akhir sekali at the end dia akan buat penilaian lah, ya, dalam pakar-pakar dalam bentuk Likert, ya, bukan main voting-voting angkat-angkat tangan yang macam dulu kita belajar ASM. Wah, ramai yang masuk ni. Masya Allah, tak sangka saya duk fikir ada ke orang nak dengar ni, macam tajuk. Rupanya ramai, Alhamdulillah, thank you so much, 600 lebih dalam studio. Okey, jom kita tengok. Ini tadi dah diterangkan dalam bentuk apa, sekarang ni ditunjuk dalam bentuk diagram pula, silakan. Ya, okey, ini apa yang saya cakap tadi lah, ya. Maksudnya sekarang ni kita jemput kita punya expert, berada dalam satu bilik. Ini dia punya prosedur lah. Dia dalam meja bentuk U, bentuk bulat, pulang lah. Alright. Kadang-kadang bila kita buat kajian di universiti, kita ada grant, so kita boleh sekalikan. Untuk first day, kita buat NGT, second day kita run kita punya ASM. Sebab expert yang sama. Bukan senang kita nak dudukkan expert dalam satu tempat. Okay, mungkin datang daripada Kedah seorang, daripada KL, kena cari tempat-tempat yang center lah, senang sikit sebab costing, melibatkan costing. Antara ketakutan yang tim PhD, orang-orang PhD yang nak buat ni, antaranya costing lah, cost. Okay. Dia kalau dia nak kumpulkan pakar-pakar ni semua, bukan main rumah tumpangan, okay? Dia bincang dengan SB, gunakan duit grant semua tu. Dalam kes dia tak ada grant, dia nak buat ni, tapi okey, kami buat di restoran,
di bawah makan, atas bincang, dalam 500 lebih. Menarik. Untuk ASM. Alright. Dan satu tips lagi, kita ada banyak expert kan. So kita pilih, expert-expert yang kalau kata kita berada di utara, maksudnya kita ambil lah di zon utara dan kita boleh, dia boleh bergerak daripada awal pagi datang ke hotel. Kalau kita buat di hotel lah, kalau kita buat di restoran ke, di tempat-tempat lain ke, yang selesa, itu pun ada lah. Aircon semua kena provide lah tu. Okay. Kalau dia datang pagi, dia sampai pagi tu, dia kita provide dia makan, minum, claim apa semua, dia akan boleh buat benda tu. So kita kumpulkan dia setempat pagi. Pagi dia kata macam teknik, macam jigsaw puzzle ke? Tak, saya rasa. Ini dia orang bersama-sama ni. Bukan macam jigsaw, bukan . Alright. Okay. So picture ni ditunjuk macam tu lah. Kemudian dia akan berbincang. Okay. Lepas tu dia akan rankingkan dia punya item semua yang mana sesuai, dan outputnya tu akan dikeluarkan dalam bentuk final. Sebab kita bawa sekarang modified NGT sebab kita nak jimatkan masa di design. Kalau ikut Dobby, kita ikut Dobby 2 hingga 3 jam tu yang paling cantik untuk dilaksanakan modified NGT. Sebab kita masuk ke zero. Kita tak masuk zero. Kita dah masuk bagi pada expert. Expert memperkenalkan diri, kita memperkenalkan kajian. Kita dah bagi setiap expert tu mungkin 7-8 line lah kita punya pembahagian. Dia nak tambah, tolak, explore ideas dia lagi. Dah ada pelimener punya justification lah kan, kita bermula dari tangga lah. Alright. Jadi saya boleh nampak lah Dr. Nizam, kalau misalnya satu cabaran, tetapi kalau kita faham dia jadi menarik. Dia satu cabaran kan, it's very interesting. Tapi ini akan mencabar kita punya intellectual juga. Tapi kalau kita faham dia akan jadi menarik, sebab kita tahu step-step dia kan. Jadi akan menarik lah. Ini akan nanti meningkatkan kita punya profesionalisme ke arah nak menjadikan kita cendekiawan ni. You kena lalui fasa-fasa ni kan. Alhamdulillah. Kita explore, kita tengok dalam soalan ni. Kalau contoh dua item dapat points yang sama, so there will be a second round of ranking, correct? Okay, dalam kes ni kita bukan bawa balik macam apa ni, Fazi, right? Dia bukan kita nak tengok ranking. Saya bercakap hal NGT ni. Kita nak tengok item asset. Kalau Fazi, kita dapatkan dua item yang sama tu, kita cuma report item ni, kita tak perlu second round lah. Item ni adalah mengikut kesepakatan pakar berada sama-sama penting. Item satu dan dua berada di ranking satu. Mengikut pakar, item satu dan dua adalah sama penting. Itu aja kita nak tulis dalam report kita. Okay? Dalam kes ini kita belum ranking ya. Kita nak lihat konstrak utama dan urutan keutamaan kita bagi dekat ASM. ASM dia tak buang betul item. Ya, ASM ranking kan tengok yang mana last sekali. Okey. Tapi dalam soalan tadi berbalik pada Fazi, mungkin ada dua item yang sama kepentingan. Jadi ada orang yang kelam kabut. Sebenarnya okey je dua kepentingan sama tu, betul lah tu. Kita betul buat dah, kita dah ram betul-betul dan tak perlu kita risau apa pun, sebab kalau dua item tu sama, bermaksud dua-dua item tu mengikut expert judgement, expert consensus adalah sama penting. Itu je jawapannya. Alright. Okay. Okay, baik, yang ini prosedur kan? Itulah kan? Ya, prosedur. Prosedur, langkah asas dia sebenarnya ada 5 langkah asas ni yang biasa kita buatlah. Okay, stepnya macam saya sebut tadi, kita lantik expert, kita lantik peserta kajian. Kita bagi surat letterhead kalau pelajar universiti, lah. Macam kami buat grant, saya punya FLGS saya, NGT adalah di design lah. Saya pairkan dengan ASM sebab itu yang kita bawa pun. Okay. So, sebelum kita itu, jawab soalan dulu. Kalau you nak sebut pasal pakar tadi kan, kata Will Cooper ni, sembilan ke sepuluh pakar satu masa dan tempat, apa caranya untuk tarik minat pakar ni? Bukan senang nak menempatkan 10 orang dalam satu bilik. Itu cabaran dia. Silakan bagi tips. Okey, nak dapatkan pakar pun kena ada tips juga . Maksudnya kita bukan terus cari dalam website universiti tu tengok expertise apa semua tu, bukan macam tu. Okey,
kita melalui supervisor dulu. Supervisor dia kan ada dia punya link-linknya sendiri, kawan-kawannya kan. Contohlah ni tips yang paling mudah. Supervisor dia akan bagi nama A, okay, you will contact nama A ni, tengok macam mana. Nama A pula, orang A pula akan bagi pula dia punya lagi kan. Okay. Referral. Dia punya reference, dia punya rantaian-rantaian, semua tu datang daripada supervisor. Sebab dalam case expert judgement ni, janganlah sampai kita tak kenal langsung expert. Bila dah dapat tu, plus lagi daripada expertise kat universiti, tengok bidang dia, buatkan kita punya, kalau saya dulu saya buat WhatsApp group. Tapi mendapatkan persekutuan. WhatsApp group, pakar-pakar. WhatsApp group pakar, okay. Sebelah orang, semuanya duduk dalam tu. So, bila tarikh nak laksanakan NGT, bila nak buat SM, dia akan follow lah, kebanyakan dia akan follow. Dan kita sebenarnya kita tak perlu highlight lah dalam surat ke kajian. Prof, doktor akan dibayar berapa-apa-apa, tak perlu sampai macam tu. Tapi once you sebut expert berada dalam your kajian, you takkan lari daripada token sebenarnya. Okay, you takkan lari daripada token. Jadi itu yang kita tak ada lah citation nak mengatakan kena bagi ni, bagi tu, apa semua. Okay, terpulang pada pengkaji itu sendiri. Sebab ada setengah kalau di dalam surat ada yang letakkan lah nilai-nilai yang dibagi apa semua tu. Tapi untuk kajian kita di peringkat PhD, kita bina repo tu yang penting. Kita kadang-kadang kita sendiri yang rasa takut, was-was. Tetapi sebenarnya bila kita semang sekali je, kita dah rasa rupanya senang berurusan dengan Prof A, Prof B. Tak ada susah sangat pun. Okay, so datang daripada supervisor. Kita dalam usaha kita dalam membentuk kesarjanaan diri kita. That is a part and parcel of sebagai seorang pelajar master atau pendoktoran. Kita nak membina kesarjanaan kita ni, inilah proses-prosesnya. Macam mana kita nak berinteraksi dengan pakar-pakar, because kita nanti akan jadi pakar pula. Okay, alright. Okay, teruskan. Kita masih lagi dalam langkah-langkah asas tadi, 5 step tadi. Prinsipnya senang, kita mudahkan kerja orang, insyaAllah kerja kita pun akan dimudahkan. Alright. So bila kita balik ke sini lah, langkah ni, lima langkah ni memang familiar yang kita gunakan. Sebab ada satu lagi tu 8 langkah. Kita ambil step ni sebab kita ada masa 2 hingga 3 jam. So kita dapatkan expert, duduk dalam satu tempat, bentukkan WhatsApp group, bentukkan Telegram group, bentukkan apa semualah yang boleh mendekatkan kita, bina repo. So kita dapat kumpulkan, jangan bayangkan di hotel saja, di tempat-tempat lain pun boleh. Tapi bagi expert berada dalam keadaan orang kata selesa lah, keperluan tu kena ambil kira juga, right? So yang pertama, bila dia dah duduk, kita explain kita punya kajian ni, tajuk kita, apa kita punya research, summary of the research, kita kena tunjukkan dulu. Okay, sebelum tu bagilah peluang untuk expert-expert ni memperkenalkan diri. Expert A perkenalkan diri. Sampailah 9 orang. Lepas tu baru kita explain semua ni. Kemudian kita bagi kita punya bahan semua, bagilah bahan kena ada. Jangan pula dia kata kami duduk bukan nak buat kajian untuk you ni, janganlah sampai zero. Maksudnya betul. Bila dia dah duduk, kita bagi. Kita bagi kita punya RORQ, problem statement, significant order study, apa semua yang ada. Kita bagi set instrument, bagi dia faham. Dia akan tanya. Dia akan tanya. Sambil-sambil sembang tu dia akan tanya, model you pakai model apa? Teori you pakai teori apa? Proses dia bersembang ni lah menjadikan NGT ni sebagai semi-quantic. Proses bersembang dulu. Proses mencetuskan idea dulu tu menjadikan NGT ni management tool yang bersifat semi-kuanti. Sebab bercakap dulu, berbincang dulu. Okay. Kemudian bila dah duduk, cetus idea semua tu di samping apa yang kita ada, kemudian berkongsi idea sesama mereka. Ada yang buat round robin, ada yang buat macam-macam dalam kes ni. Dia balik pada focus group discussion style. Alright. Kemudian selepas bincang tu, dia tetapkan item, tema, elemen bagi isu yang nak dikaji, dan dia finalkan. Bila dia finalkan tu, kita lah memainkan peranan yang penting. Sebab kita type, printer kita ada sebelah. Printer kita ada sebelah, kita type print final output selepas perbincangan. Jangan bagi expert terlalu lama bincang lah. Sebab tu kita kena conduct balik, dan dalam masa yang sama bahasa mesti cantik lah. Sebab kita berurusan dengan orang-orang yang macam ni kan. So
kita bagi dulu, kita bagi tahu dulu sebenarnya Prof, sebenarnya Doktor, niat saya ni bukan saya nak reject item ni, sebenarnya saya dah dapat daripada LR, saya dah tunjukkan saya punya novelty dekat model framework ataupun modul ni, bukan niat saya nak menggugurkan item. Okay, kalau dapat dengan LR, LR terkini, so kita dapat staykan dia punya item tu. Kecuali kalau Prof nampak kata macam item ni terlalu banyak untuk dibawa ke ASM, sebab ASM dia pay wise comparison, dia tak boleh bawa terlalu banyak item, so kita akan reject, kita akan buang item di situ. Okay. Di peringkat awal tu tak berapa banyak dulu, tapi sure dia akan ada buang. Okay. Dia akan ada buang, mungkin tak sesuai di pihak kita, kita akan sesuai. Dan final itulah yang kita print, kita bagi balik dan dia letak liquid scale final. Dia letak liquid scale final. Bila kita analyze, bila kita analyze time, mungkin kita rehat petang, kita analyze benda tu, kita dapatlah result dia. 70% ke atas item accept, item accept, item accept. Mungkin dalam satu construct ada 8 item, 70% ke atas ada 6, 70% ke bawah, so tinggal 6 item. 6 item bawa ke develop by ASM pula. Okay, so daripada 7 jadi 6, contohnya construct A. Construct B daripada 8 jadi 10. Dia akan finalkan di ASM, nanti akan rankingkan dia punya keutamaan item lagi. Driving power, kuasa yang paling tinggi, dengan dependent power, kuasa-kuasa pengikut yang di belakang. Still menggunakan consensus pakar dan still menggunakan pakar yang sama. Sebab dia dah faham bagian kita from design lagi. Dia berada di design, ada yang ambil berada di analysis pun dia dah ambil. Dia follow terus ke design, dia follow terus ke develop. Tapi dia stop kat develop sebab di fasa 3 DDR adalah untuk user, untuk pengguna model. Okay, so dia tak sesuai lah berada di fasa 3. Nah, ini step yang paling cantik lah. 5 step ni sebab kita nak reduce time. Okay, dan kita membawa unified entity yang mungkin maksimum kita nak buat tu mungkin 3 jam je. Kita tak nak drag masa terlalu panjang, kita nak analyse. Mungkin petang kita nak pergi ke ASM pula. Okay, mungkin sehari tu kita settlekan. Okay. Alright. Okey, jadi memang kita nampak penjanaan konsep-konsep tadi memang betul-betul dari segi proses penjanaan idea daripada pakar-pakar. It is not machine constructed. It's really the thinking kan, and the justification. Alright, kita nak tengok soalan sebelum kita beralih. Ini banyak ni Wilbur ni tanya ni. Dia kata NGT SM pakai yang sama. Pakai yang sama kan? Maksudnya ya, selepas NGT boleh diteruskan pada sesi ASM, pakai yang sama. Pakai yang sama. Betul, tapi selepas NGT break jam, ASM tu ambil masa panjang. Tapi ada orang buat NGT pukul 9 sampai pukul 12, break pukul 2 sampai pukul 5 ya. ASM. Oi, satu hari. Satu hari. Tapi dua enjin akan run kat situ. Enjin NGT, enjin ASM. Enjin NGT okeylah, Excel. Enjin ASM dia guna konsep star software. Okay. Kalau ikut saya tu mungkinlah bagi rehat sekejap pada apa expert ni, mungkin tomorrow ke. Tapi kalau nak jimat duit, itulah keadaan dia. Pagi run NGT, petang run ASM. Jangan terbalik tu. Sebab ada setengah tu dia letak ASM untuk design, NGT untuk develop. Dah terbalik lah. Sebenarnya NGT untuk design sebab dia explore ideas. So come untuk bila-bila sampai kepada masa untuk nak ranking item semua tu, tugaskan kepada ASM. Boleh dalam masa sehari. Expert letih, nanti expert angkat tangan, dua tangan. Boleh tak kami stop? Kami dah letih. Betul. Okay? Letih. Okay. Kalau online, Dr. Zailah, pengalaman saya lah. Kalau online, dia voting angkat juga tangan. Online. Memang kita buat online. Okay? Sekarang ni dah boleh bersemuka lagi. Best bersemuka. Kalau online, dia angkat tangan, dia dah letih. Sebab dia terlalu banyak voting, dia takkan turunkan tangan dia, stay macam tu. Tapi dia rehat semua. Sebenarnya dia tak ada lah formal sangat. Kita boleh kata Prof, dari tadi tak turun-turun tangan, Doktor, are you there? Okay, bagi dia rehat sama, bagi cukup. Janganlah kita terlalu nak ambil masa tu. Sebab dia punya pemikiran, dia punya ni akan terganggu. Satu design, satu develop. Okay. Baik, yang ini ada 8 step ni. Yang ini kalau kita nak letak di design lah, maksudnya kita nak pergi ke traditional, mungkinlah kita guna yang ni sebab step yang tadi itu lebih cantik. 5 step tu kita dah boleh kita include-kan untuk masa
kita sesuaikan ini untuk masa 2 hingga 3 langkah. Ada yang 8 langkah ini daripada kajian doping kan, ada 8 langkah juga. Ada 8 langkah. Tapi yang 5 tu nampak simpler lah. 5 lebih sesuai. 5 cantik. Alright. Okay. Okay, kita skip yang ini dulu. Yang ini kita skip sebab langkah-langkah hari ini. Kalau pahan-pahan ni mereka nak, saya akan beri nombor telefon you lah ya. Boleh, boleh. Kalau dia ada semua dalam, nak. Tak boleh ada bahan. Semua dia mahu. Dalam apa? We for you. Kita akan bagi semua ni duduk dalam tu. Dan saya rasa dah 2 minggu kot saya punya bingkai online. Bingkai F to F. Ya, tentang NGT ni baru je buat. Alright. Okay, ni kita entertain pula dalam live kan. Alright. Ni langkah-langkah tu semua dah diterangkan tadi. Saya dah explain lah. Alright. Yang ini. Okay. Yang ini. 2 hingga 2.5 jam. 2 hingga 2.5 jam. Janganlah ambil terlalu banyak masa sebab boring-boring tu akan datang. Cuba bayangkan kita dikumpulkan di satu tempat tu, ambil masa terlalu panjang. Sebab tu yang tadi tu ada, bukan tak ada orang buat NGT pagi ISM petang, ada . Tapi bagilah break sekejap . Kadang-kadang kita terus nak tunjukkan kita punya output tu pada expert. Dia pula minta kat kita, bolehlah kami break, bolehlah. Kalau duduk di hotel, mungkin petang sikit lah kita buat tu. Tapi jangan terlalu banyak item. Bila terlalu banyak item, NGT sebelah pagi, ISM tu eloknya mungkinlah esok ke . Sebab kita nak, kita yang kelang kabut tadi kalau nak buat sekali tu sebab nak reduce cost sebenarnya. Okay, tempoh masa ini adalah idea bagi para peserta menjawab, peserta kajian lah, expert kajian tu, mengikut secara aktif perbengkelan yang dijalankan dan ada citation tu lah . On Air Jackson ni . Dia tak boleh lebih daripada 2 hingga 2.5 jam ataupun saya pernah duduk 3.5 jam pun . Tapi pandai-pandai lah moderator tu. Janganlah straight sangat. Janganlah terlampau mengungkung expert sangat. Buat, kena ada joke juga. Kalau kita tak joke, expert akan menjadikan kita pula. You kena buat joke sikit lah. Dia korang macam tu. Kami ni dah letih ni. You tak ada break untuk minum ke apa ke. Kalau face to face, cantik. Di meja tu dengan air. Dan apa lagi best lah. Sebenarnya kita bincang. Yalah, ini semua ya, kita akan... Pengalaman ini akan mengajar kita lah, kan? Kita janganlah skema sangat kan? Skema. Betul. Right. Okay. Yang ini penting. Alright. Tempat NGT sebenarnya ada 2. Dalam DDR kalau kita nak gunakan NGT, tempatnya ada 2. Satu di design. Design tu di Sumbang Saran. Okay. Sumbang Saran. Dia punya Sumbang Saran ni dengan penilaian fasa ketiga, perbezaannya adalah dari segi bilangan expert ataupun bilangan peserta kajian yang kita nak letak. Alright. Kalau di NGT yang paling cantik kita letak di Sumbang Saran lah. Di design tu Sumbang Saran tu sebenarnya. Okay. Dia menggunakan 5 hingga 9 orang. Ada citation kat situ. Okay. Ada yang mencadangkan 9 hingga 12 orang peserta kajian. Ada yang mencadangkan 6 hingga 12 orang peserta kajian. Okay. Namun begitu, menjadi satu pertikaian juga kalau kita letakkan NGT ini di fasa 3 sebab ada hujah lain yang berpendapat kalau di fasa 3 ikut Dobby mengatakan bahawa 30 hingga 40 ikut William mengatakan 92 orang okay. Kalau Perry mengatakan 36 orang perbezaannya di sini kalau modified NGT ini kita letak di fasa 3 bilangan expert ataupun bilangan peserta kajian user kepada model adalah ramai iaitu 30-40 berbanding dengan kalau NGT, modified NGT kita letak di design. Okay, sebab kita nak explore idea semua tadi tu. Yang cantiknya kita ambil yang Sumbang Saran tu NGT. So bilangan dia tak boleh ramai lah. Kalau letak 30 hingga 40 orang di pasaran, bukan 2 jam hingga 2 jam setengah. 30-40 orang tu semuanya jenis style masing-masing, pendirian masing-masing. Bila nak habis? Kalau letak 92 orang, 36 orang peserta. So, yang cantik, masaran tu, bilangannya itulah. Bilangannya itulah. Kalau saya dulu, saya ambil. Sekarang pun saya ambil yang sebab grant tu kan.
saya ambil 9 orang ITT dan saya bawa 9 tu juga ke ISM. ISM dia kena ganjil sebab dia voting lebih sesuai ganjil lah, sebab dia nak tahu berapa orang yang setuju. Kalau 5 setuju, 4 tak setuju, yang yes menangnya adalah 5 orang lah sebab dia voting. Alright, so saya ambil 9 orang duduk di Sembang Sarat. Dan kalau saya dah ambil NGT di design, ISM di develop, saya takkan ambil lagi NGT berada di fasa 3. Dia dah double. Saya ada lagi NGT satu lagi. Saya ada lagi Fuzzy Delphi Method. Saya boleh letakkan di stage 3. Ada dua lagi sebenarnya, AHP dan juga AMP, tapi kita tolak tepian tu. Kebiasaannya kita menggunakan NGT, ISM, Fuzzy. Dan Fuzzy. Dalam kes ni, tempat yang paling cantik dengan bilangan peserta kajian ataupun di bilangan expert macam yang ada dalam slide ni lah, yang berada di Sembang Sarat. Sembang Sarat tu adalah nama lain untuk peringkat fasa 2, iaitu design. Dan penilaian tu adalah berada di fasa 3 dalam DR, iaitu usability kepada model. Sebab dia berada dalam NGT, kalau orang modul boleh guna pakai sebab dia berada dalam usability of the module. Maksudnya kita tak buat penilaian keberkesanan modul. Modul dalam DDR tak semestinya dilihat menggunakan konsep eksperimen untuk dilihat keberkesanan. Tapi modul dalam DDR boleh juga dilihat dengan menggunakan internal evaluation. Kalau konsep adalah external evaluation. Tapi kalau modul dalam DDR, kita boleh menggunakan internal evaluation menggunakan nominal group technique dan kita letakkan di fasa 3. So, lebihannya orang modul, right, orang modul dalam DDR, dia tak semestinya dia kena buat kuasai eksperimen. Oh, saya dah fikir bila buat modul tu kena tengok keberkesanan, kena pakai kuasa lah pula. Oh, maknanya boleh juga pakai internal internal evaluation. Dia ada dua dalam DDR. Kita diberi pilihan. Mengikut Richard and Klein, kita diberi pilihan sama ada kita nak buat internal evaluation antara enjin-enjinnya adalah contohnya Fuzzy Delphi, nominal group teknik, dua contoh pula. Tapi kalau kita nak buat pasal eksperimen, kita akan buat external evaluation. So ada dua pilihan. Kebanyakan thesis modul dalam DDR, kita berbalik kepada internal evaluation. Menarik. Okay. Macam tu ya. Perkara tu berlaku sebabnya adalah kita pentingnya kita ni berada di stage 2 sebenarnya. Design and develop. Need analysis lesson untuk design kita punya model, framework ataupun modul. So design develop, namanya pun DDR design and development. Kita tak sedar dah pukul 10 Masya Allah. Okay. Punya intense mendengar kan orang nak buat modul ni. Alright. Okay. Ada lagi ni? Okay, ada last. Yang ini final. Okay. Dia punya template tu menggunakan Excel dan kalau kita masukkan kita punya formula, saya memang dah bagi template dalam grup yang for you, DDR for beginner yang dah, dah ada pun free je pun. Template Fuzzy, template NGT semua tu berada dalam grup. Dan menggunakan Excel dan bila kita key in data semua nanti, yang tadilah bila kita dah finalkan jawapan daripada expert dalam NGT tu, kita letak, dia letak skala Likert, kita transferkan kepada kita punya template, kita punya engine ni, kita punya template ni, dan kita akan dapat yang 70% ke atas item asset ikut Deslanders 2010. Katakan banyak tu ada 70% ke bawah, so item reject lah, itu kita buang sebelum pergi ke ISM, buang dulu item tu. Okay, so itulah hasilnya di akhir sekali dalam bentuk percentage untuk modified NGT. Sebab tu kita sebut semi kuanti. Ya, nak kata kuanti full pun tak, nak kata kuali full pun tak, sebab perbincangan dulu, proses melalui kita dah narrate, lepas tu kita quantify dalam bentuk tu, dia jadi semi kuanti. Faham? Keluarkan output dalam bentuk percentage Excel saja. Oh wow, menarik. Saya baguslah sampai penghujung ni 600 orang ni still tak bergerak. Maknanya kita ada trend guru-guru kita yang nakkan ilmu-ilmu penyelidikan ni, satu tanda yang baiklah. Ya. Saya harapkan anda-anda di luar sana ni ilmu-ilmu ini akan dapat berinspirasi kepada anda, kan? Bolehlah tahu benda ni kita nak buat modul, ya. Inilah benda-benda yang kita boleh sembang-sembangkan dengan kawan-kawan. Dan bahan-bahan ni semua anda boleh pergi ke We4U. We4U macam mana ya? Nak pergi terlupalah We4U. Nanti saya WhatsApp Dr. Zailah. Okay, kita WhatsApp, saya akan
Pak Malik. Okay. Saya akan cari sekarang. Saya akan ambil WhatsApp-nya. Okay, supaya senang. Sebab semua bahan-bahan ada dekat situ dah. Sekejap ya. Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang telah pun share dan telah pun like. Okay, saya akan bagi dia punya link sekarang untuk dapatkan bahan-bahan semua ke We4U. Ada di situ, ada klik di situ. Ya, join We4U. Sudah pun mendapat gold medal. Ya. We4U, tanya kepada Dr. Muhammad Nizam yang istiqamah. Teruskan perjuangan ya. Oh, makin ramai pula masuk dalam studio kita. Jadi sila daftar SPLKPM. Okay, saya last kali saya masukkan. Dan saya nak bagi peluang kalau ada nak tanya ya. Ada nak tanya, ada yang takut nak tanya ni. Okay, ramailah yang bagi kita thank you katanya Dr. Nizam kan. Ramai sangat yang say thank you. Ya, saya sangat pelik ni. Jangan lupa daftar SPLKPM. Okay, jadi saya hari ni gembira sikit Nizam. Pasal ya. Anak anda bongsu saya touch down daripada Cairo. Dah sampai Malaysia. Sampailah. Ibu pun berbunga-bunga lah kan. Jadi saya nak menunggu anak saya balik. Saya nak keluar ni dah siap ni. Nak pergi keluar pergi dinner dengan anak. So, thank you so much atas semua doa-doa yang anda semua berikan. Okay, thank you kepada your last word Dr. Nizam sebelum kita kita beredar. Your okay, last word. Baik. Bagilah terima kasih kepada ya, ya. Okay. Tutup dah Adina kita ni sekarang. Kepada orang yang anak Adina-Adina di luar sana tengah struggle tu. Bagilah tips sikit. Alright, alright. Kita bincang tentang Fazi, kita bincang DDI, kita bincang ISM, kita bincang NGT semua. Jangan takut. Okay. Nampak macam complicated nak menggunakan expert. Nampak complicated. Bila kita duduk dalam tu, kita tahu sebenarnya kita happy berada dalam environment macam ni sebenarnya. Oh, happy ya, happy. Kita happy berada dalam environment macam ni dengan kajian kita di dibuat oleh expert. Opinion ni bukan senang kita nak bentukkan ni semua kan. Berbeza dengan user punya persepsi. So ada dua keadaan di sini. So kita pilih kita pilih yang agak rare, agak jarang orang laksanakan. Yeah. So kita teruskan dengan kajian kita. Sebenarnya boleh buat vote. Yeah. Jangan tanya boleh habis tak boleh habis sebab ada ramai yang boleh dapat 2 tahun 7 bulan habis, 3 tahun habis, 2 tahun 8 bulan habis. Sebab konsentrate dulu dan bina repo dengan expert. Sebab saya cakap expert sebab bila kita sebut DDR, kita tak akan lari daripada family Delphi. Sebenarnya lah, family Delphi tak boleh lari daripada expert judgement. So berhubung dengan expert tu penting sebenarnya untuk kita kuatkan kita punya kajian. Teruskan, insyaAllah boleh. Okay. Kalau ada masalah, saya akan bantu, saya akan tolong dengan group before you. InsyaAllah. Ya, cantik ya. Jadi sekarang ni DDR saya tengok memang jadi pilihan ramai ni. Ramai yang cikgu-cikgu dia memang minat lah buat modul, buat model kan. Jadi you akan bergelumang lah dengan pakar-pakar ni. Dan you akan bergelumang dengan apa tu NGT, dengan ISM, dengan Fuzzy Delphi, bermain-main dengan pakar ni kan. Dan saya duk fikir mesti nak ending dia dengan kuasa eksperimen. You nak tengok keberkesanan. Rupanya boleh juga kita buat secara internal evaluation menggunakan pakar-pakar tadi. Masya Allah kan. Satu, saya rasa satu reka bentuk yang cun lah untuk kita punya cikgu-cikgu di luar sana yang mana nak sambung khususnya untuk buat PhD lah. Alright, saya berharap sesi-sesi macam ni akan dapat memberikan inspirasi kepada anda. Teacher is the most significant factor, factor yang paling dominant untuk menentukan kualiti pembelajaran dan juga kuantiti pembelajaran yang diterima oleh pelajar kita. Ya, itu kajian oleh Marzano, Pickering semua yang tahu tu. Banyak kajian mengatakan. So, jadi amatlah penting ya. Nah, kita membina kepakaran kita, ya, membina kesarjanaan kita dengan menjalankan penyelidikan-penyelidikan, ya. Dia experience tu kalau saya nampak kalau buat DDR ni memang akan banyak pengalaman lah, ya, perjalanan yang akan mematangkan, akan membina kecendiakawanan anda. Itu yang kita nak, ya. Sebab saya percaya ramai di luar sana yang thinking of menghasilkan modul-modul dan model-model ya. InsyaAllah kita ada pakar kat Malaysia ni, Dr. Nizam ni.
dia dengan We For You dia berjuang ya untuk anda semua memberikan bimbingan dan sokongan. Saya memang ucap tahniahlah kepada Dr. Nizam dan We For You, satu usaha yang cukup murni ya untuk cikgu-cikgu kita di luar sana. Jadi dah telah pun bantu ya ramai adinda-adinda lah ya, yang dah lulus pun ramai kan, yang dah berjaya pun ramai. Alhamdulillah. You dah ada dia punya apa? Tu yang menang tu rasa. Dia dah ada banyak evidence-evidence yang menunjukkan kejayaan. Kami kita punya data impact tu kuat. Ya. Sudah pastilah. Sebab dia dah sampai di stage akhir, data impact tu yang kita masukkan dekat itu yang dapat goal tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Dr. Muhammad Nizam terus diberikan kesihatan yang baik dan teruskan dapat berbaktilah kepada adik-adik kita di luar sana. Saya cukup kagum lah ya. Dengan usaha-usaha macam ni ya. Saya pun buatlah sikit sebanyak apa yang mampu di hujung-hujung perkhidmatan saya. Itu nampak sikit saya laju sikit eh, sebab saya akan besar insya-Allah 30 September. Okey. Nanti saya akan sibuklah. Saya dalam proses nak berhijrah ke Cairo ni. Jadi nak cepat-cepat nak habiskan selesaikan apa-apa ilmu kalau boleh ya. Saya nak lepas ni saya akan fokus kepada penulisan buku. Sekarang saya nak banyak hasilkan video-video dalam bidang education lah untuk panduan ya adik-adik di masa hadapan. Alright. So saya mohon ambil kesempatan juga mohon ampun dan maaf bagi pihak Dr. Nizam juga jika terdapat sebarang kekilafan di sepanjang perkongsian. Jangan lupa daftar SPPM. Thank you so much Dr. Nizam. Kita till okay. Next time akan contact lagi. Bila kata next tajuk. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum.